Selamat malam guys. Sekarang mau jam 7 malam. Bingung mau makan. Antara mau makan soto atau nasi campur. Kita berangkat ya guys. Setelah berjalan nanti apa kata hati nanti ya. Beda ke soto atau nasi campur Bu Ari. Cekidot. Berangkat dulu ya guys. Cekidot. Ternyata saya pengen nasi campur Bu Ari guys. Meluncur. Bu Ari. Yang jualan nggak nongol guys, gimana ini guys, geser aja ya atau ditunggu. Oke guys, kayaknya kita harus memilih antara bakso, soto atau nasi goreng. Yuk masuk aja dulu ya. Pak Roy, soto Pak Roy. Oke, siap. Siap, Bang. Lanjut, bosku. Oke. Ternyata saya pengen soto, guys. Ini warungnya lagi tutup, guys. Jadi bawa bekal atau minum. Lulul. Bandut ya. Mabuk kecap. Kecap apa saus? Saus. Oke guys, kita lihat guys. Ini soto tangganan saya guys, Pak Roy. Harganya murah meriah guys, 12.000 guys. Nah ini bisa request apa aja guys, kaci, daging atau jeroan. Padut joget rek. Bagi ya iko ya iki. Pak boleh pagi ya guys. Mantap bro. Ini tukangnya kura-kura. Nah, ini kura-kura, ini wae mulai kok ya. Itu bosnya kura-kura, dewe itu bosnya. Anak buaya prai. Wae anak buaya prai guys. Ini guys, viral ini guys. Setiap kali kamu komen ini lokasinya guys, Jojoran 3A guys, depan Gapuro. Contohnya Pak Roy. Pak Roy jualan udah berapa tahun Pak Roy? 20 tahun? Berapa saya? Wah. Di sini 14 tahun. 14 tahun guys, lumayan lama. Istri masih satu. Masih satu. Iya deh. Enggak tanya istri guys. Enggak tanya dah. Tanya soto saya. Itu guys, kirain tanya. Oke guys. Lanjut oh, makan guys. Jeroan nipis ya, jangan lupa ya. Oke. Nih bawang gorengnya nih guys. Tinggal pilih nasi goreng, soto. Nah. Bakso ya yang. Nah tadi di situ saya udah pilih-pilih ini. Pilih yang mana ini guys? Nah Pak Dut joget guys. Ini pedagang bakso. Bakso enggak bakso. Oke Pak Roy, saya duduk dulu ya. Oke, Pak Roy. Oke ya, ditunggu. Oke teman-teman, kita nikmatin sesi kuliner malam ini. Soto daging Madura Pak Roy, Jojoran. Oke teman-teman, ini soto Pak Roy, soto daging khas Madura. Saatnya masukin sambal sama jeruk nipis. Ini kebetulan saya bawa minum dari rumah guys. Warungnya tutup, jadi nggak bisa request es teh seperti biasanya. Sambalnya gua biasanya kalau makan soto gini ada kerupuknya. Berhubung tutup ya apa adanya dulu dah. Tetap bersyukur hari ini bisa makan, alhamdulillah. Buat teman-teman jangan lupa makan ya, jangan telat makan ya. Sekarang musimnya lagi nggak bagus.
musim pandemi, jadi usahakan makan teratur. Buat pecinta kuliner, khususnya pecinta soto, monggo mampir ke Jocoran kampung kami. Ini terus ini pecinta ini saya pres semua guys. Saya suka kecup-kecup. Nah, masih banyak kok, nanti bisa request. Kecapnya guys. Oke teman-teman, kita nikmatin ya kuliner kali ini. Yuk, cekidot. Mantap guys. Thank you.
Dalam. Belum lepu mang. Napa cempur di? Cing nak kenal. Lepu orang cing nak kamar ni. Ya, ada yang mandul. Cing nak kamar mandul. Alhamdulillah guys, kenyang. Barusan pagi mau tahu videonya, padahal masih proses konten ini. Makan aja belum selesai guys. Penasaran sama channel YouTube guys. Alhamdulillah.